can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminin Al-Fatihin bin Zainuddin dari Fakulti Sains Gunaan, Diploma in Industrial Hygiene and Safety Technology, UiTM Campus Bukit Besi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan UiTM atas anugerah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas dorongan dan sokongan daripada ibu bapa serta keluarga saya, tidak lupa juga pensyarah dan rakan seperjuangan saya. Nasihat saya kepada student UiTM yang sedang mengikuti pembelajaran secara online supaya sentiasa fokus dan membuat persediaan awal sebelum menduduki peperiksaan akhir. Sentiasalah berusaha dan jangan takut bertanya ketika sesi pembelajaran dan sentiasalah menghormati pensyarah yang mengajar kita. Akhir kata, supaya anugerah ini dapat dijadikan inspirasi kepada semua untuk berjaya dalam bidang yang diceburi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarah bin Abdul Rahman dari CS230. Saya nak berkongsi cara untuk belajar yang berkesan. Okay, yang pertama, kita kena ada ruang pembelajaran yang selesa. Okay, contohnya meja tempat kita nak belajar tu, kalau boleh tak ada benda-benda yang mengganggu atau distract kita daripada fokus untuk belajar. Okay, benda-benda yang tak berkaitan, contohnya makanan, minuman atau kertas-kertas, kalau boleh buang, biar kat atas meja kita tu hanya ada benda yang kita nak guna untuk belajar je. Okey, tips nombor 2, kena rajin. Okey, rajin ni kalau saya kebanyakannya subjek-subjek yang pasal programming je, jadi kenalah sanggup duduk depan laptop cuba coding sendiri, tak kisah 4-5 jam ke. Kalau ada masalah, kenalah rajin buka Google cari solution. Kat dalam Stack Overflow tu kebanyakannya dah ada dah solution. Jangan copy paste je. Cuba fahamkan kenapa masalah tu timbul dan fahamkan solution tu macam mana. Tips yang last, kena cukup tidur. Yang ni sebenarnya penting, sebab bila kita cukup tidur ni, minda kita lebih senang nak fokus. Kalau kita nak belajar tu, akan lebih senang nak ingat. Ya kot. Tu je. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Amira Hani. Sekarang saya nak share tips tadi untuk sama-sama kita amalkan. Yang pertama, kita kena ada target. Target apa kita nak capai. Yang kedua, bila dah ada target, kita kena buat planning untuk capai target tersebut. Bagaimana untuk plan? Mula-mula, kenal pasti subjek mana yang susah ataupun core, supaya kita lebihkan masa dan tumpuan kita untuk subjek tersebut. Yang ketiga, kita kena plan study kita. Bila kita dah list outkan subjek dan subtopiknya, kita boleh bahagi masa kita mengikut subtopik dan subjeknya. Yang keempat, bila nak belajar, pastikan tempat belajar kita selesa dan kondusif. Posisi badan kita juga memainkan peranan. Jikalau anda meniarap sambil belajar, tips yang kelima, kalau tak tahu ataupun tak pasti, kita ada rakan-rakan dan pensyarah yang boleh bantu kita. Yang keenam, kita kena belajar terima dan redha. Tak suka subjek tu, kita kena belajar dan terima. Supaya kita boleh adapt dengan situasi tersebut, hati kita akan lebih tenang dan ilmu akan lebih senang masuk. Yang ketujuh, selalu hubungi ahli keluarga yang terdekat. Sebagai contoh, ibu bapa ataupun ahli keluarga. Kita perlukan motivasi ataupun kata-kata semangat daripada mereka. Mungkin sebelum exam, kita boleh call 1 minit atau 2 minit. Cakap, "Ma, kakak nak exam ni, doakan kakak ya." Yang ke-8, kita amalkan baca doa sebelum melakukan apa-apa. Contohnya, sebelum exam, saya akan amalkan membaca doa Al-Fatihah, 3 Kul, Alam Nasrah dan satu ayat ni yang saya belajar
yang saya belajar daripada arwah atuk saya, iaitu Rabbi zidni ilma. Maksudnya, mempertingkatkanlah ilmuku. Kita juga kena latih diri kita untuk melakukan amalan-amalan sunat seperti duha, tahajud, bacaan Al-Quran. Yang kesembilan, jangan pernah tinggal soalan dalam exam. Jangan biarkan kosong. Dan assignment, usaha dengan sehabis baik untuk siapkan assignment dan submit kepada pensyarah. Tips terakhir ialah appreciate yourself. Contoh, sebagai contoh, kita baru lepas habis exam ataupun baru lepas habis hantar assignment, reward diri anda dengan ganjaran-ganjaran kecil. Tidak semestinya ganjaran tersebut haruslah yang besar dan memerlukan duit yang banyak. Kadang-kadang kalau kita keluar kejap pergi ke pantai pun dah cukup, dah memadai. Sekian sahaja tips tadi dari saya. Jangan mudah mengalah dan teruskan berusaha. Assalamualaikum and hi. Nama saya Aina Madiha binti Abdul Rahim, bekas pelajar Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat. Tips yang saya dapat berikan adalah dua. First tip is to have a planner. Saya akan selalu ada planner untuk every sem supaya saya lebih organised and saya tahu bila due date every assignment and every test. So yeah. Second tip ialah saya selalu buat past year question so that saya tahu the format of the question yang akan ditanya dalam exam nanti. I hope these two tips will help you guys in your studies too. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatina binti Marzuki dan saya merupakan pelajar daripada Fakulti Perakaunan di UiTM Campus Dungun. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang tips belajar secara berkesan. Secara umum semua orang mengetahuinya kerana kita sudah beberapa kali menghadapi peperiksaan seperti UPSR, PT3, SPM dan lain-lain. Sebelum menghadapi peperiksaan tersebut, para guru akan memberikan tips-tips yang berkesan untuk cemerlang dalam pembelajaran. Contohnya seperti fokus dalam pembelajaran, melakukan perbincangan dalam kumpulan, penggunaan akronim untuk menggabungkan isi-isi penting dan lain-lain. Semua tips ini memang penting. Tetapi bagi saya, yang paling penting ialah disiplin diri. Apabila kita dapat menguasai diri kita, kita tidak akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang melalaikan seperti penggunaan gadget secara berlebihan yang akan menyebabkan kita tidak fokus ketika belajar. Disiplin diri yang tinggi sememangnya mampu untuk memastikan tips-tips pembelajaran yang saya telah katakan tadi menjadi lebih berkesan. Selain daripada disiplin diri, kita juga perlu sedar bahawa kejayaan kita memerlukan keredaan daripada Allah Subhanahu Wataala dan juga keberkatan daripada ibu bapa. Kita tidak akan berjaya tanpa izin Allah Subhanahu Wataala kerana kita hanya mampu merancang tetapi Allah Subhanahu Wataala yang menentukan semua perkara. Jadi saya berharap agar kita semua dapat memperbaiki diri untuk menjadikan hidup lebih sejahtera dan cemerlang di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syakir Al-Muhaimin bin Suazizi, pelajar tahun akhir bagi Diploma Kejuruteraan Mekanikal UiTM Terengganu, Kampus Bukit Besi. Saya akan berkongsi beberapa kaedah yang saya guna pakai sepanjang waktu pengajian saya. Pertama, wujudkan jadual log masa harian. Dalam jadual ini, saya menyusun waktu mengikut selang masa tiap 30 minit. Dengan ini, saya dapat mengawal setiap aktiviti harian saya agar lebih produktif. Selain itu, saya memastikan tiada gangguan elektronik dalam tempoh ulang kaji. Saya akan mematikan setiap pemberitahuan daripada telefon bimbit kecuali beberapa grup penting sahaja seperti grup assignment dan grup kelas yang bersama dengan pensyarah. Hal ini penting bagi memastikan
fokus terhadap ulang kaji berjaya dicapai. Akhir sekali, saya sentiasa mengelakkan daripada menangguh kerja. Setiap kali topik yang baharu diajar, saya akan memastikan setiap tugasan atau ulang kaji akan disiapkan pada hari yang sama. Sekian sahaja perkongsian berkenaan gaya belajar yang saya amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dan saya juga berterima kasih kerana diberi peluang untuk menerima anugerah ini. Pencapaian yang saya terima adalah berkat dari jasa tenaga pengajar UiTM Dungun sendiri dan dari rakan-rakan saya yang banyak membantu dalam tugasan dan proses pembelajaran saya. Tahun 2020 dan 2021 bukanlah tahun yang mudah untuk belajar untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan jadual dengan pengaturan jadual yang bijak. Dan mereka perlu siap dan kamu semua perlulah siapkan tugasan yang diberikan oleh lecturer dengan cepat dan bersungguh-sungguh. Yang penting semuanya perlulah berusaha dan jangan malas. Itu je. Okay, itu je pesanan dari saya. Jadi semua berusaha untuk 2021 dan jaga diri masing-masing. Okay, thank you. Assalamualaikum, nama saya Anis Hazira binti Johir daripada program CS244 iaitu Business Competing. Okey, untuk tips belajar. So, tips yang pertama iaitu perbanyakkan bertanya. Okey, seperti kita sedia maklum, sem lepas merupakan sem sukar bagi setiap pelajar kerana berlakunya pandemik COVID-19. Maka, pelajar terpaksa belajar secara online atau secara atas talian. So, mereka terpaksa duduk di rumah. Jadi, ia menyukarkan pelajar untuk berkomunikasi dengan lecturer. Tapi jangan risau, disebabkan dengan teknologi yang ada pada masa sekarang, kita ada telefon pintar, laptop dan akses internet. So, maka kita boleh untuk berbincang dengan lecturer secara atas talian. Kita boleh guna Google Meeting, Zoom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey, untuk tips yang kedua iaitu pelajar perlu memilih tempat belajar yang kondusif. Sebagaimana kita tahu, kalau terdahulu kita belajar secara face to face dengan lecturer, iaitu pihak universiti telah menyediakan tempat belajar seperti kelas, perpustakaan, makmal dan lain-lain. Jadi, bila kita berada di rumah, kita kena pilih tempat yang kondusif untuk kita belajar. Bila kita dah rasa selesa, so kita akan rasa tenang dan rasa lebih fokus untuk belajar. Okey, untuk tips yang ketiga dan yang terakhir iaitu mempunyai bahan rujukan. Seperti mana saya sedia maklum, yang bahan rujukan itu sangat penting kepada setiap pelajar dan saya rasa setiap pelajar mempunyai bahan rujukan masing-masing. Tapi diingatkan yang bahan rujukan tidak terhad terhadap buku semata-mata, ia juga boleh didapati daripada pelbagai platform seperti Google Scholar, YouTube dan lain-lain. Seperti mana saya terdahulu iaitu saya mempunyai final year project, so saya banyak menggunakan Google Scholar untuk mencari artikel-artikel berkenaan dengan tesis saya. Jadi saya rasa itu saja untuk tips kali ini. Okey, jadikan pandemik COVID-19 ini sebagai cabaran untuk anda terus berjaya dan bukannya penghalang untuk anda terus maju ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ernada binti Babu. Saya daripada program Sarjana Muda Sistem Maklumat Perkomputeran Perniagaan. Tips belajar daripada saya, selepas sahaja pembelajaran dilakukan, saya akan mengulang kaji dengan membuat nota yang lengkap agar mudah untuk saya mengulang kaji pembelajaran itu dengan cepat. Selain itu, saya akan membuat nota-nota yang ringkas dan lekatkannya dekat sekeliling saya agar mudah untuk saya ingat dan lihat benda tu dan saya akan ingat macam tu. Itu sahaja saya rasa tips daripada saya yang sering lakukan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi everyone, I am Anis Diana Iskandar from BA1143F. Alhamdulillah, I am blessed with this opportunity and I would like to thank my family, lecturers and friends for always supporting me during my studies. Here are some tips that I would like to share with all of you that I think might be useful for you to apply in your studies. Number one, set preferable time to study. I love to burn the midnight oil because I feel more relaxed and focused due to the less distraction. I do revision and reading notes as I tend to remember information better if I study right before I sleep. Number two, always ask questions. Please bear in mind that if you don't understand any part of the subject, do immediately ask your lecturers or friends. Well, I get used to ask the same type of questions to several of my friends to confer on some matters. I personally think that actually this is a good habit because I can compare their answers and choose the best one. Or else, to get an immediate response, you may ask Mr. Google. Number three, do passive questions. This is the most important thing that I always do before final. I would spend my time to do passive questions as much as I can and highlight important points from my answer so that it will be easy for me to review it later. The major advantage when you doing passive questions is you get to see the questions pattern, which is very helpful for examination. Number four, make early preparation. Never get used to last minute study because it will give you a lot of pressure. You need to memorize a lot of chapters from a number of subjects. And of course, you will be stressed and it is tough for you to score the examination. So better you start early and be prepared. That's all for me. I hope these tips will help you in your studies. Thanks for watching. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurmasita binti Mansur. Jadi hari ini saya nak share 4 tips belajar yang anda semua boleh praktikkan. Yang pertama sekali, anda semua boleh praktikkan sikap sentiasa bertanya. Jadi jika ada perkara yang anda semua susah sangat nak faham atau nak hadam, anda boleh tanya dekat orang yang lebih arif. Misalnya dekat lecturer ke kawan-kawan yang faham dalam topik tu. Okay. Yang kedua ialah berehat seketika. Contohnya bila kita belajar selama 45 minit, kita haruslah berehat sekejap atau kita ambil masa dalam 10 minit macam tu. Contoh kalau kita belajar straight 2 jam. So kalau macam tu dia jadi macam dah tak efektif lah bila kita belajar. Nanti kita tak faham apa yang kita belajar. Jadi yang keempat ialah sentiasa memperbaiki kesilapan kita. Manusia tak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi kita kenalah baiki kesilapan tersebut. Contoh bila kita dapat paper test atau yang test yang lecturer bagi balik kat kita tu, kalau ada salah kita buatlah pembetulan. Cara nak buat pembetulan yang betul ialah kita tanya balik lecturer atau kawan-kawan supaya kita dapat buat pembetulan yang betul. Jadi tips yang keempat ialah cari makanan yang baik untuk otak. Misalnya kita boleh minum madu atau makan kismis. So itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali saya amat terhormat sekali untuk menerima anugerah terbaik graduan untuk semester lepas bagi BA242. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang memberi ajaran yang baik sekali sepanjang course degree ini dan rakan-rakan juga yang saya telah mengharungi melalui projek, assignment. Secara jujurnya tanpa korang saya takkan buat video sekarang ni. Dengan melihat situasi ini, saya harap that semua students akan diberi online learning process yang lancar dan kepada students, janganlah boting kelas yang pensyarah yang bekerja keras untuk membuat itu berlaku dan jika ada masalah, janganlah malu memberitahu kepada pensyarah jika ada masalah, mereka akan memahami situasi anda.
saya harap semua dengan lihat situasi wabak COVID ini, saya harap that semua pihak duduk di rumah dan tidak keluar rumah jika tiada keperluan. Macam saya ni dah sudah terperap seminggu kat rumah sepanjang MCO di KL. Dan juga yang terutama sekali, ikut SOP supaya kita sebagai rakyat Malaysia dapat menangani wabak COVID ini. Dengan itu, stay home, stay safe everyone. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam UITM di hatiku. Saya Humaira Nuha binti Muhammad Hisham, program BA244 Pengurusan Operasi. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak UITM yang terlibat dalam pemilihan anugerah pelajar terbaik. Terima kasih juga kepada Madam Nurul Syuhada selaku koordinator program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dan Perniagaan yang menyampaikan berita gembira ini kepada saya. Terima kasih kepada pesyarah-pesyarah yang mengajar dan membantu saya sepanjang proses pembelajaran berlangsung, rakan-rakan seperjuangan saya dan tidak lupa juga kepada keluarga saya yang sentiasa memberi semangat kepada saya. Sejujurnya, saya bukanlah yang terbaik tetapi Alhamdulillah saya berada di sini juga atas rezeki Allah dan berkat usaha saya serta orang sekeliling saya yang tidak henti-henti membantu saya. Anugerah ini adalah titik permulaan untuk menjadi sumber inspirasi dalam hidup saya. Jadi buat rakan-rakan seperjuangan saya di UITM Cawangan Terengganu, teruskan berjuang, jangan putus asa, jangan menyerah. Rezeki Allah sentiasa luas untuk anda. Kalau anda rasa tertekan sepanjang pembelajaran ODL ini, pastikan anda mencari seseorang yang boleh membantu anda. Bagi saya, untuk meningkatkan pemahaman dalam satu pembelajaran ialah kita jangan kedekut untuk berkongsi ilmu. Satu awak ajar, dua kali ganda awak dapat. Sebab jika kita mudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi jangan malu untuk membantu dan bertanya. Sepanjang ODL ini, saya sentiasa pastikan membuat senarai setiap tugasan pelajaran yang saya dapat dan berbincang bersama rakan-rakan untuk berkongsi penyelesaian yang tidak faham supaya tidak terlepas pandang dan dapat menyiapkan awal waktu. Pastikan kita sentiasa seronok dengan apa-apa kerja yang kita lakukan supaya kita tidak rasa terbeban dan tertekan. Akhir kata dari saya, sentiasa menghormati pesyarah-pesyarah dan rakan-rakan anda. Saya doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan dapat capai apa yang kita impikan. Itu saja daripada saya. Be positive, be kind and be awesome. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin menzahirkan rasa kesyukuran dengan limpah dan kurnianya saya telah tersenarai dalam penerima anugerah kecemerlangan akademik. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat keluarga, ibu dan arwah ayah saya yang menjadi kekuatan dan dorongan sepanjang pembelajaran saya. Jutaan terima kasih juga kepada para pensyarah UITM yang tidak jemu memberikan tunjuk ajar dan dorongan yang padu buat pelajar terutama sekali sepanjang online distance learning ini. Dan tidak dilupakan juga kepada groupmate dan rakan-rakan kelas yang sentiasa membantu. Tanpa insan-insan ini, ia adalah mustahil untuk saya mengecapi pencapaian ini. Jadi, baiklah. Untuk beberapa tips penting yang saya akan kongsikan bersama agar kita bersama-sama mendapat manfaat dan mencapai kejayaan terutama sekali dalam pelajaran. Tips yang pertama adalah niat yang betul. Dalam menuntut ilmu, kita kena perbaiki niat belajar kita supaya ikhlas kerana Allah dan bukan semata-mata untuk exam, test or final. Sebab kita belajar ni bukan hanya nak cemerlang dalam exam semata tapi sebagai satu bekalan dan pegangan hidup yang akan mencorak masa depan kita. Jadi, betulkan niat dan ikhlaskan hati. Yang kedua ialah pengurusan masa. Pengurusan masa ini adalah sangat penting dalam kehidupan seorang. Jadi, kita sebagai seorang pelajar ni kena pandai uruskan masa, especially during this ODL. Sebab ada banyak benda yang nak kena buat or siapkan regardless of assignment or kerja rumah. So, kena bijak bahagi masa untuk belajar, untuk family time, kerja rumah dan juga untuk masa sendiri. And most importantly, elakkan procrastination. Because inilah yang membuatkan kerja kita tertangguh, assignment tak siap and end up dia akan affect kita punya study performance. So, remember, don't procrastinate. Seterusnya, dalam memulakan sesuatu perkara ataupun nak belajar, doa jangan lupa. Mohon kepada Allah, minta agar dilapangkan dada, mudah untuk memahami apa yang lecturer ajar and so on. Sebab doa ini adalah penting in everything we do. Sebelum start kelas, test or final, doa. Sebab kita sebagai manusia ni, kita hanya mampu memohon untuk dilorongkan ke arah yang baik.
Jadinya berdoalah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Next, keredaan dan restu ibu bapa. Perkara ini janganlah kita sekali pandang remeh sebab keberkatan dalam sesuatu itu juga terletak kepada ibu bapa. Jadi every time exam or anything, minta mereka doakan agar urusan kita dipermudahkan. Macam saya sebelum every time nak quiz or test or final, saya akan cakap kat Umi that I'll be having this test. So minta doakan yang terbaik untuk Syahir. And alhamdulillah, semuanya dipermudahkan. And last but not least, if you guys ada persoalan or tak faham regarding any subject, right away you can ask the lecturer on how to do this or that. Lecturer pun tertunggu sebenarnya student untuk tanya soalan. Jadi tanyalah, sebab takkan pernah sekali rugi dari bertanya, okay? I think that's all from me. Terima kasih dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Eliana binti Anwar daripada program HM242. Tips yang saya amalkan semasa ODL ialah pertama sekali, jangan bertangguh kerja. Siapkan kerja pada awal waktu untuk mengelakkan stres dan supaya ada masa untuk menyemak assignment sebelum dihantar kepada lecturer. Yang kedua, dapatkan bantuan daripada kawan-kawan untuk lebih faham berkaitan subjek yang diajar. Dapatkan pendapat daripada kawan-kawan untuk lebih faham tentang subjek yang diajar. Yang ketiga, saya lebih gemar untuk membuat nota sendiri untuk lebih faham tentang subjek yang diajar. Dengan membuat nota sendiri, saya boleh highlight dan fokus kepada topik-topik yang perlu diberi perhatian dan mendapatkan info yang lebih terhadap topik-topik tersebut. Seterusnya, gunakan internet dengan bijak. Melalui medium internet, terdapat pelbagai info atau maklumat yang boleh diakses oleh pelajar. Sebagai contoh, saya menggunakan YouTube untuk mendapat info yang lebih terhadap topik-topik yang diajar oleh lecturer dalam kelas. Seterusnya, pelajar mestilah peka dan alert terhadap tarikh-tarikh penting seperti tarikh untuk submit assignment atau tarikh test. Ini saya boleh mengulang kaji pelajaran atau membuat persediaan sebelum menghadapi test atau menghantar assignment tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Syafiqah binti Nur Hisham, pelajar daripada program EH110, Diploma Kejuruteraan Kimia di UiTM Campus Bukit Besi, Terengganu. Sepanjang saya berada di universiti, saya mengamalkan beberapa tips yang berjaya membuatkan saya memperoleh keputusan yang cemerlang. Pertama sekali, keberkatan ilmu adalah perkara yang paling utama untuk saya berjaya. Oleh itu, menghormati ibu bapa dan juga pensyarah adalah perkara yang signifikan untuk saya berada di tahap seperti ini. Tips yang seterusnya, jangan pernah malu bertanya kepada pensyarah mahupun rakan-rakan terhadap perkara yang kita tidak tahu. Bak kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Tips yang ketiga, di samping itu, saya membuat banyak past year question sekurang-kurangnya 10 semester untuk memastikan saya lebih bersedia untuk meneduki peperiksaan. Tidak lupa juga, saya mempunyai senarai list to do untuk memastikan saya tidak terlepas sebarang tugasan ataupun assignments. Dengan senarai ini juga, ia mengelakkan saya daripada procrastination atau sikap menangguhkan kerja. Akhir kata daripada saya, untuk berjaya, kita mestilah mempunyai goal atau azam tentang apa yang kita ingin kecapi. Walaupun situasi sekarang sukar bagi setiap pelajar, tetapi jika kita tahu apa yang kita inginkan, insyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Idisa Anabita Junaidi. Saya merupakan pelajar semester ketiga Diploma Ilmu Amalan. Jadi hari ini saya akan share ataupun berkongsi mengenai tips cara belajar yang saya dah apply sepanjang dari semester yang pertama hingga semester yang ketiga ni. Jadi tips yang pertama adalah fokus. Kita kena fokus time kelas setiap apa yang lecturer kita cakap. Sambil tu kita kena take note lah. Take note dan fokus. Itu akan membuatkan kita lagi fokus dan faham apa yang diajar.
Yang ketiga adalah kita kena minat. Minat subjek. Minat setiap subjek yang kita belajar. Bila kita minat, kita akan cuba untuk kuasai subjek tu. Kita akan rasa down kalau kita dapat markah yang tak sepatutnya. Contoh kita dapat B, something else kan. Lepas tu kita kena target A dengan cara kita minat subjek tu. Yang keempat adalah study every day. Study every day even satu benda pun. Contohlah kita study subjek QMT, kita nak buat satu soalan je. That's okay, at least kita buat daripada zero. So, setiap subjek at least kita sentuh satu benda dan benda tu kena konsisten lah. Lagi banyak lagi bagus. Yang seterusnya adalah kita kena lebihkan dekat subjek kita lemah. Dah study every day tu, kita kena lebihkan subjek kita lemah. Contohnya kita lemah matematik. So, kita kena lebihkan pada penyeraan. Banyak buat soalan, at least buat pasir. Buat contoh pasir, buat kita lebihkan masa tu subjek kita lemah. So, subjek itu kita akan dapat makan baik lah sebanding dengan subjek yang kita kuasai yang lain. Seterusnya adalah try faham, bukan fail. Ni banyak orang buat. Contohlah subjek membaca. Especially, memanglah kita kena hafal. Tapi mestilah ada konsep dia. Bila kita faham konsep, automatically kita akan faham setiap soalan tu. Sebab soalan final dia akan twist sikit. Soalan ni kalau kita hafal direct, tiba-tiba ditukar istilah, kita dapat jawab. So, kita faham. Ada benda kita kena hafal, kita hafal. Kita faham, automatically kita akan boleh hafal. Seriously. And last sekali adalah tanya. Kalau kita faham, kita try tanya lecturer terus. Dalam kelas pun, kita faham terus tanya. Contohlah, kita tanya dalam kelas, kita tanya di luar kelas sebab kita belajar sendiri. Tak apa, it's okay. So, tanya lecturer terus. WhatsApp ataupun message lecturer, tanya terus. Kalau lecturer tu lambat jawab, it's okay. Tak apa, you ingatkan lagi sekali. So, lecturer kan busy kan, ada benda lain, kau benda lain. Tanya je. Tanya lecturer, tak apa, tanya kawan. Much better you tanya lecturer sebab lecturer yang jadi. So itu saja tips yang saya dah amalkan. Semoga ini bermanfaat untuk anda semua dan kita dapat kerja sama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Nama saya Noramiza binti Rahim dari kelas EE12, Fakulti Kejuruteraan Elektrik Kuasa. Saya diberi peluang untuk menceritakan tentang tips efisien belajar saya kerana pada semester 2 yang lalu saya telah mendapat keputusan CGPA yang tinggi dan baik, alhamdulillah. Saya akan menceritakan tips-tips yang telah saya lakukan pada semester 2 yang lepas. Secara jujurnya, saya bukanlah seorang pelajar yang jenis cepat tangkap apa yang lecturer-lecturer saya mengajar pada satu hari, bab demi bab, tutorial demi tutorial. Saya susah nak faham. So, tips pertama yang saya buat bila saya tak faham, lepas je habis kelas, saya akan terus kontak kawan-kawan saya. Saya akan rujuk diorang, macam takut saya terlepas apa-apa yang lecturer saya buat note dekat Google Meet ke atau perbincangan di WhatsApp. Saya akan minta kawan-kawan saya balik, macam boleh tadi terlepas note yang madam tulis, saya tulis. So saya macam nak rujuk balik. Saya akan nak try rujuk balik, try fahamkan sendiri balik. Tips yang kedua, saya dengan kawan-kawan saya selalu download soalan pasir question daripada EQPS UiTM sendiri. Dia ada listkan soalan-soalan tahun-tahun lepas yang boleh cuba. Kalau pasal assignment, assignment ni kerja berkumpulan. Macam semester lepas banyak kerja kumpulan kena buat. Bila kerja kumpulan ni, dia macam bukan melibatkan kita, markah kita seorang. So bila dah kerja kumpulan, kita kena buat sama-sama. Tugas, bagikan tugas dengan betul. Kena tahu bila due date, jangan hantar lambat. Kalau tak, kena didak markah dengan lecturer. Buat konten tu betul-betul. Jangan ikut apa yang lecturer dah bagi guideline. Dan yang paling penting sekali, solat kena jaga. Kalau tinggal solat, cepat-cepat kena kodok. Dan kena ambil berkat ibu bapa. Sebab kita tinggal dengan ibu bapa kat rumah kan. Kalau tak ada dekat rumah pun, kita kena stay contact dia, minta restu. Terima kasih kerana sudi mendengar. Hai, nama saya Nur Atika binti Muhammad Najib. Saya pelajar diploma CS110 dan saya ingin mengongsikan sedikit tips belajar. Tips yang pertama, pandai mengurus masa sendiri. Especially time ODL ni, buat satu jadual belajar and disiplinkan diri untuk menggunakan masa dengan betul and efficient and ikut jadual yang kita dah buat tu. Selain tu, set masa bila time study and bila time rehat. Contohnya, kalau tengah study and rasa penat or letih,
take 10 to 15 minutes untuk rehatkan otak. And lepas dah habis rehat tu, kita sambung study balik. Yang kedua, focus time lecture tengah mengajar. After class, kalau ada masa free, boleh buat revision or notes mengenai lecture tadi mengikut kefahaman sendiri so that kita senang lagi untuk ingat. And yang paling penting, kalau ada soalan, boleh tanya lecturer or boleh tanya kawan-kawan and discuss. And yang ketiga, banyakkan buat latihan, contoh soalan-soalan pasia so that kita boleh biasakan diri dengan struktur soalan yang ditanya dalam exam. And lastly, lepas lecturer dah bagi balik result exam, kita buat pembetulan so that kita tak mengulangi kesalahan yang sama in the future. Well, that's all for me. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsikan tentang beberapa tip untuk study. Okay, yang pertama sekali ialah membuat banyak latihan. Dengan buat latihan ini, kita dapat menyukat tahap kefahaman kita tentang sesuatu perkara yang baru kita belajar. Ia juga dapat membantu kita untuk mengelak daripada lupa tentang apa yang telah kita pelajar dengan cara mempraktikkannya dengan menyelesaikan soalan. Seterusnya, kita seelok-eloknya ketika study kita lakukannya secara berkumpulan. Jika kita lakukan secara berkumpulan, kita boleh meminta tolong rakan-rakan kita tentang sesuatu yang kita tidak faham. Kita juga seeloknya tidak kedekut ilmu dengan rakan-rakan dan ajar mereka apa yang kita tahu. Kerana apabila kita mengajar rakan-rakan kita, kita akan lebih memahami perkara yang kita ajari, perkara yang telah kita ajar kepada mereka. Last kali, kita jangan berputus asa dalam study ni kerana study ni memerlukan effort. So, jika kita start ketika study, kita perlu berhenti dulu, relax dulu, tenangkan fikiran dan start balik slow-slow. Okay, saya akhiri perkongsian saya dengan quote yang saya berpegang iaitu "Dreams betray many, but hard work betray none." Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Fida bin Zainal. Saya merupakan pelajar diploma seni kulinari di UiTM Bumi. Jadi, sebagai mahasiswa, terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa, terutamanya dalam bidang akademik. Ditambah pula dengan situasi pandemik ini, pelajar-pelajar perlu menghadapi kuliah secara ODL di mana ia agak sukar bagi mahasiswa dan juga pensyarah. Jadi, oleh itu, saya ingin memberikan sedikit perkongsian tentang tips-tips pembelajaran dan cara-cara saya mengulang kaji. Yang pertama, kita perlulah fokus ketika pensyarah sedang mengajar. Kalau boleh, sediakan buku nota untuk mencatat isi-isi yang penting. Kedua, jangan malu bertanya. Sesungguhnya, tiada soalan yang boleh diperlekehkan. Jadi, teruslah bertanya jika terdapat kemusykilan. Ketiga, setelah tamat sesi pembelajaran, buatlah mind mapping. Mind mapping ini dapat membantu kita dalam sesi ulang kaji. Keempat, alihkan masa dengan efisien. Tidak perlu pun bagi mahasiswa menghabiskan masanya dengan akademik semata-mata. Jadi, mahasiswa juga layak untuk berehat dan melakukan aktiviti yang berfaedah, contohnya bermain game ataupun beriadah. Kelima, perlulah kita untuk berkongsi ilmu dengan rakan-rakan kita. Dengan mengajar rakan-rakan kita secara tidak langsung, kita juga akan dapat menambah ilmu. Jadi, kongsilah ilmu dengan rakan-rakan kita. Keenam dan akhir sekali, jagalah hubungan dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia. Belajar, niatkan kepada Allah SWT. Dalam hidup kita juga, kita perlulah menghormati orang di sekeliling kita agar kita disenangi orang lain. Oleh itu, kita juga akan mendapat ketenangan. Sekian, itu sahaja tips-tips dari saya. Moga tips-tips ini dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Saya Nurul Ismail, Management. Okay, sebenarnya masih jauh kerana saya untuk ikut kerja sembang. Tapi untuk ini saya akan share lah tips yang saya amalkan untuk Alhamdulillah sampai tahap ini. Okay, pertama
sekali jaga hubungan dengan Allah SWT. Solat lima waktu, ngaji, minta, selalu minta doa dengan Allah SWT dan kawasan pembentangan kita. Okay, yang kedua, hubungan dengan keluarga, khususnya ibu bapa. Okay, macam saya, before saya masuk tes, quiz, apa-apa pun, jenis ini pun, saya akan beritahu mak ayah saya, akan minta doa-doa kan, semoga Allah semoga usaha saya dipermudahkan Allah. Dan seterusnya, kita kena rajin belajar. Of course, kena rajin belajar. Okay, macam saya, kalau ada subjek yang saya rasa susah sangat-sangat faham, saya akan bangun before subuh dan study subjek tu. Dan kalau lah dah study tapi saya still tak faham, saya akan cari kawan saya yang arif tentang subjek tu untuk diajar saya. Itu salah satu juga lah, kita jangan kedekut ilmu, kena sentiasa berkongsi. Macam apa yang kita tahu, kita ajar kawan-kawan kita yang tak tahu. So, automatik Allah akan memudahkan juga urusan kita dalam kita menghafal dan faham subjek tu bila kita ajar orang. Seterusnya, kena datang kelas, jangan poteng kelas, jangan tangguh assignment yang lecturer bagi, sekalau homework, tugas, semuanya kena buat. Sebab itu pun membantu kita dalam kita faham subjek tu dan untuk memudahkan juga urusan kita bila test nanti. Okay, seterusnya, kita kena rajin ulang kaji lah. Kena sentiasa rewind balik subjek yang kita belajar lagi, subjek yang kita tak faham. InsyaAllah, semuanya akan memudahkan. So, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, nama saya ialah Siti Aisyah binti Yusof. Saya merupakan pelajar diploma dalam pengurusan pelancongan. Hari ini saya akan berkongsikan beberapa tips untuk menjadi pelajar cemerlang. Tips yang pertama ialah mencari masa yang sesuai di mana tahap kefokusan pada masa itu tinggi. Contohnya, saya lebih cenderung untuk belajar pada waktu dalam keadaan yang sunyi, iaitu selepas waktu 12:30 malam, iaitu di antara pukul 1 hingga pukul 4. Yang kedua, mencari persekitaran yang sesuai. Jika anda mudah terganggu dengan sebarang gangguan, elakkan untuk berada di tempat yang menjadi tumpuan ramai ataupun belajar secara berkumpulan. Seterusnya, jangan semata-mata membaca dan menghafal sahaja setiap baik perkataan. Namun, perlu memahami apa yang dibaca, terutamanya melibatkan subjek teori ataupun fakta. Untuk subjek perkiraan pula yang melibatkan perkiraan seperti account, sentiasa membuat latihan soalan peperiksaan pada tahun-tahun lepas dan selalu bertanya kepada pensyarah jika terdapat soalan yang tidak dipahami. Seterusnya, jangan belajar terlalu lama tanpa henti dan memaksa otak kita untuk mengingati apa yang telah dihafal. Hal ini kerana otak kita tidak otak kita juga memerlukan rehat yang secukupnya. Contohnya, belajar selama 30 hingga 45 minit dan berehat selama 15 hingga 20 minit sudah mencukupi. Dan akhir sekali, selalu menjaga hubungan terutamanya dengan pencipta, ibu bapa pensyarah dan juga orang yang berada di sekeliling kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.